segala kelimpahan ku terima dari Kalvari, bukti penebusanku selamanya ku diberkati. Sempurna kebenaranku dalammu, takkan ku goyah. Yesusku bagianku, sempurna ku diberkati.
kiss of your love. Caught in the midst of your grace, bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look up to sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith. Stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life till I finish the race. Of your love, caught in the midst of your grace, bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way. Every day I look out to sky, you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. And I will lift my hands, declaring your glory, giving
Selamat pagi The Coast Church. Semoga kalian semua happy di rumah, healthy, dan ikutin protokol kesehatan selalu. Pagi hari ini saya mau ingatkan lagi bahwa God loves you, God cares for you, dan Dia tahu semua keperluan-keperluan engkau. Dan pagi hari ini kita excited ya to be here again ya, untuk worship God together, memuji namanya. Amen. Karena Tuhan kita deserve all the praises and deserve all the glory. Dan pagi ini kita mau be reminded lagi bahwa bukan apa yang kita perbuat, namun apa yang Tuhan telah perbuat untuk kita. Dan apa yang Tuhan akan perbuat untuk kita. Jadi di pagi hari ini, mari kita berserah kepadanya dan betul-betul menyerahkan seluruh all that we are kepada Tuhan Yesus. Come on church, let's sing this song together. Siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa engkau, Bapa engkau mengenalku siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti setia sampai akhir hidupku. Ku berserah kepadamu, sebab kau
baik bagiku Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku bahagia. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti setia sampai akhir hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku kan bersyukur padamu Tuhan, sebab kau baik Bapa. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, percaya, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan, sebab kau baik. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya ada yang tersembunyi bagimu,
Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Sungamu hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Kasihmu Tuhan, kami rindu hadiratmu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh baik. Kunaikan syukur bagimu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
selamanya. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Saudara, saya mengerti bahwa di tahun 2020 banyak dari saudara mengalami kesulitan yang berat, depresi yang tidak kunjung selesai, bahkan ada banyak dari saudara yang kehilangan keluarga saudara, kerabat saudara, pekerjaan saudara, dan bahkan kesejahteraan saudara. Apapun itu yang saudara alami di 2020, as a church, you know, we feel you.
we empathize with you, karena kami pun tidak luput dari hal-hal itu. Tapi Tuhan baru mengingatkan saya that this is no longer 2020. This is 2021. Beberapa minggu yang lalu saya baru merayakan ulang tahun, for those of you who know me. And I remember that when I was a teenager, I'm always excited about my birthday. I'm always excited about becoming a year older. Saya ingat biasanya waktu remaja kita selalu menunggu your sweet 17 party, right? Because you always think that when you get older, there are some things that you know that you can receive that you didn't get this year or last year. Tapi ketika saya sudah lebih dewasa in my 20s, 21, 22, 23, 24, and you start to feel like you're no longer excited about what's coming, you know, you're no longer expectant about the future, apapun yang ada di depan. In fact, I don't want my birthday to come as fast anymore because I don't want to get a year older. You kind of just want to stay 24 and be forever 24. But one day, satu hari saya menemukan this Instagram post by a lady that I admire. She's a pastor. Dan dia berkata sesuatu yang interesting because she said, I'm always excited about my birthday and about becoming a year older. Then this is, I was like, hold up for a minute, like here she is. She is much older than me, and yet she is genuinely excited about becoming a year older. So that to me is interesting, gitu. And here I am, like much younger than her, and you know, I'm pouting like a 95 years old grandma because I'm getting older. But then it's interesting what she said next, because dia bilang, because there are some things, there are some blessings that I know God is going to give to me until I reach a certain level of age. Wow, do you hear what I'm saying, church? That there are blessings in your life that God is only going to give to you until you reach a certain level of age, until you reach a certain point in life. Ada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita di tahun ini yang tidak bisa kita terima di tahun-tahun sebelumnya. Wow, ketika Anda mempunyai seorang anak dan anak Anda meminta sebuah mobil, Anda tentu tidak akan memberikan mobil itu kepada anak Anda saat anak Anda belum cukup dewasa dan dia belum bisa mengendarai mobil itu dengan baik. Sama seperti Bapa kita di surga, ada hal-hal yang dia ingin dan dia akan berikan kepada diri saudara. Tapi saat saudara sudah cukup dewasa, sekarang saat saudara sudah cukup dewasa dan saudara memang sanggup untuk menerima berkat-berkat itu. And this is the good news for you today, church, that there are blessings that you will get this year that you didn't get last year. Amen. Yoel 2 ayat 25a mengatakan, aku akan mengganti segala kerugianmu pada tahun-tahun ketika belalang makan hasil panenmu. Whatever you lost in 2020, whatever you did not receive and that you did not get in 2020, God says He will restore it to you. Amen. He will give it back to you in 2021. Yes. You passed the test. Yeah. You're a year older now. Yeah. You're a year older now. And now God says, I will restore to you the years. I will restore to you the health, the opportunities, the blessings you lost in 2020. And I will give it all back to you in 2021. 2020, it may be the year of depression for you, but I declare that 2021 is the year of joyful hope. 2020 may be the year of sickness for you, but I declare that 2021 is the year of healing and restoration for you and your family. 2020 may be the year of loss, blessings, lost opportunities for you. But I declare that 2021 is the year of redeemed blessings for you. Amen. Yeah. Dunia mungkin berkata, baru 2021 masih adalah year of depression. It's still the year of death. It's still the year of sickness. But this is the difference between believers and non-believers. That we have a but God kind of God. And when He steps in, and when He steps in, everything changes. 2021 will become the year of hope. 2021 Amen. Will become the year of restoration, the year of healing, the year of miracles like Amen. Never ever before. Amen. Let's pray. Lord, we thank You, God, that You are alive,
that your word brings life unto death. Your word brings healing unto sickness, Tuhan. Amen. Kami tahu kalau Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala apapun yang kami perlukan, yang kami butuhkan, dan apapun yang sudah Engkau janjikan, Engkau akan genapi di dalam kehidupan kami. Yeah. In Jesus' name we pray. And everybody says, yeah. Amen. So good. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan atau monthly giving, saudara bisa melakukannya di Bank Mandiri, di GJKI The Cost, di 165-005-000-773. Kami juga menyediakan QR code bagi saudara yang belum punya account kami, saved in your mBanking. Dan juga bagi saudara yang akan menikah 6-9 bulan mendatang, kami juga menyediakan premarital class for you. Jadi saudara bisa register di thecostindonesia.com/BPM. Kami akan mengadakan cycle setiap 4 bulan sekali, so make sure that you don't miss that one. Dan minggu depan kita tetap ada online service seperti biasa di jam 10.30 pagi di YouTube channel kami, The Cost Indonesia. Dan bagi saudara yang punya anak-anak, kami juga menyediakan Sunday School Service for your kids di The Cost Indonesia Kids YouTube channel di jam 9.30 pagi. Alright, let's prepare our hearts and let's welcome our beloved pastor, Pastor Indra Teh. Come on, woo! Woo! Haleluya. Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap hati kita. Amen. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini. Saya undang saudara, teduhkan hati saudara. Bersama-sama mari kita datang dengan hati yang siap untuk menerima. Amen. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segala kebaikanmu. Mari dengan segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apakah ku balas segala kami siap mendengarkan, menerima. Aku berdoa Tuhan, air kehidupan mengalir, kesembuhan, amin. Damai sejahtera mengalir Tuhan di setiap rumah, kepada setiap hati. Bahwa Engkau ada di tempat dimanapun setiap kami berada Tuhan. Kau Allah yang baik, Bapa yang baik, gembala yang saat ini mau membaringkan kami di tempat yang begitu damai Tuhan. Dan Kau ingin memulihkan jiwa kami. Kami siap Tuhan dan ingin menerima dari Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Saya persilakan untuk worship team. Thank you so much.
di rumah saudara, boleh berikan tepuk tangan for our worship team saudara. They have been amazing dari minggu ke minggu. Amen. They have been amazing, amazing, amazing. Saya ingin mengambil waktu to always honor those who have made all this week to week, saudara. I want to thank Pastor Julian, saudara, yang saat ini nggak ada di sini, tapi dia melakukan banyak hal. He is doing a lot of things. Banyak hal yang dia lakukan to in many part of the church. Banyak bagian dari gereja. So I know it's not easy and easy thing to run and to untuk membawa banyak hal. Dan so we bless you and we thank you. Achong, hallelujah. The Lord loves you and your family, amen. Rizka juga ada di sini bermain keyboard, saudara, menemani. Thank you so much, Rizka, yang juga melakukan banyak hal agar saya dan saudara bisa diberkati every single week, setiap minggu, amen. Hallelujah. The Lord loves you and bless you. Hallelujah. Hari ini saya ingin berbicara mengenai dari sebuah pribadi yang bernama Petrus. Pribadi yang saya rasa setiap saudara sudah mengenal dia mungkin secara hangat hari-hari ini, saudara. Saudara kenal dia. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai pribadi itu, saudara. Amen. Judul khotbah saya hari ini adalah Still Not There Yet. Belum sampai ke tempat yang saya inginkan. I'm still not there yet. Still not there yet, saudara. Amen. Nah, mungkin saudara pernah lihat itu dalam kehidupan saudara. Saudara belum sampai ke tempat yang saudara inginkan. Secara karakter terutama. Atau as a person. Saudara merasa you are not the person you should be. Atau the person you want to be, saudara. Mungkin saudara pernah alamin itu. Saya mau baca dari Markus, saudara. Markus 14. Beberapa ayat pertama ini saya bacakan dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan terjemahkan secara bebas. Lalu kita akan baca dalam bahasa Indonesia, saudara. Ini adalah kejadian ketika Petrus mau, sebelum dia menyangkal Kristus, yang saudara mungkin sudah sering baca. While Peter was below in the courtyard, one of the slave women of the high priest came. Ada seorang budak yang datang kepada Petrus. Seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You were with Jesus, the Nazarene, as well." Wanita itu bilang, "Kamu ada bersama dengan Yesus." But he denied it. Dia menyangkal itu. He denied it. "I neither know nor understand what you are talking about." Saya gak tahu, saya gak ngerti kamu bicara mengenai apa. "You were with Jesus," but he denied it. "And he went out onto the porch." Dia keluar. The slave woman saw him and began once more. Berkata, "This man is one of them." Orang ini salah satu dari mereka. But again he denied it. Dia menolak kembali bahwa dia pernah bersama dengan Yesus. "And after a little while," sesaat lagi, "the bystanders were again saying to Peter," ada orang yang lewat berkata, "You really are one of them." Kau benar-benar salah satu dari mereka. "For you are a Galilean as well." Kau orang Galilee. "But he began to curse himself and to swear, 'I do not know this man of whom you speak.'" Saya gak tahu benar-benar pribadi ini yang kau katakan, yang kau bicarakan. Saya benar-benar gak tahu. Saya benar-benar gak kenal dia. Jadi dikatakan, "You were with Jesus. You were with him." Kau ada bersama dengan dia. Tapi Petrus, di situ dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. 3 kali dia menyangkal Yesus. Nah, saudara, fast forward kepada setelah hari Pentecost, saudara, di mana Petrus, Yesus sudah terangkat, mereka menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah, dan dia menjadi tahanan, saudara. Dia ditangkap karena dia menyembuhkan seseorang, dan dia berkhotbah. They laid hands on them, which is Peter and John. Petrus dan Yohanes ditangkap, put them in prison, ditaruh di penjara.
until the next day. It was already evening. Now, as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and they began to recognize them as having been with Jesus. Jadi keadaannya adalah Petrus diadili, saudara, dengan Yohanes. Dia ditangkap dan dia diadili. Waktu dia diadili, saudara, mereka amazed, mereka tertakjub dengan Petrus dan mereka berkata, mereka sadar bahwa orang ini pernah bersama dengan Yesus. Mereka sadar dia pernah bersama dengan Yesus. Nah, saudara, begitu berbeda kejadian Petrus waktu dia menyangkal Yesus dan waktu saat ini dia berdiri di pengadilan karena dia mengkhotbahkan, memberitakan nama Kristus. Tapi di situ dikatakan bahwa mereka sadar they have been with Jesus. Justru keberadaan mereka dengan Yesus mereka dapat rasakan, saudara, pada saat itu. Nah, tapi saudara, waktu dia pertama dia menyangkal Yesus, ada seorang budak wanita yang berkata, "You were with Jesus." Engkau ada bersama dengan Yesus. Tapi dia denied, saudara. Artinya apa, saudara? Seringkali kita, saudara, merasa bahwa kita seharusnya karena kita sudah mengenal Yesus, seharusnya karena kita sering mendengar Injil kasih karunia, seringkali harusnya kita sudah memilih, seharusnya kita sudah menjadi orang yang berbeda, saudara. We are a different person. Petrus harusnya karena dia mengenal Yesus begitu dalam, harusnya dia bukan jadi orang yang jatuh, saudara. Tapi, saudara, ternyata Petrus jatuh walaupun dia were with Jesus, saudara. You were with Jesus. Tapi saudara, setelah di Kisah Para Rasul, you were with Jesus, tapi saat ini dia sedang di penjara dan dia rela di penjara, saudara. Jadi kejadiannya sama, mereka rasa dia orang yang pernah bersama dengan Yesus, tapi responnya Petrus sudah berbeda, saudara. Nah, maybe saudara, kita seringkali terlalu cepat untuk menghakimi diri kita sendiri. Kita terlalu cepat untuk kecewa dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain, saudara. You have been with Jesus. Seharusnya kamu better than this. Kalau you have heard the word of God. Engkau udah dengarkan firman Tuhan, Injil. Kasih karunia yang begitu luar biasa ini. Engkau udah dengarkan itu. Tapi engkau belum berubah seperti Petrus, saudara. Tapi kalau saudara sadari Petrus has been with Jesus dan dia menyangkal. Lalu di Kisah Para Rasul dia has been with Jesus, tapi dia sedang diadili dan dia rela untuk dipenjara, saudara. Maybe saudara, bahwa pertumbuhan, you are not where you supposed to be, seolah-olah. Saudara merasa because you already know, kau udah pernah dengar firman ini, kau udah pernah, because you are a leader, atau because kau udah dengarkan ini sering, atau saudara udah bersama dengan Yesus, tapi you're not there yet. Hari ini saya mau ingatkan bahwa Petrus juga alami yang sama. He had been with Jesus, di dalam kejadian pertama yang kita baca, tapi dia sangkal Yesus. Lalu di kejadian yang kedua, he had been with Jesus, tapi di situ dia membela Yesus dan dipenjara, saudara. Dan hari ini, saudara, maybe you are a Peter yang masih ada di sisi yang satunya, saudara. You are falling di dalam kehidupan saudara. Saudara masih jatuh. Tapi saudara, maybe you want to judge yourself. Kau ingin menghakimi diri saudara. Atau bahkan mungkin kadang kita orang lain bahwa seolah-olah dia seolah-olah gak layak, gak belum menerima Yesus. Atau seolah-olah belum mengenal Kristus. Belum mengenal dia. You should know better, harusnya kau udah lebih tahu. Tapi I want to tell you, I want to remind you bahwa Petrus mengalami hal ini, saudara. Dan terlalu cepat untuk kita kalau menghakimi Petrus bahwa dia adalah orang yang gagal. Tapi mungkin kita perlu sabar, walaupun you have been with Jesus, mungkin kau masih falling. Tapi akan ada waktunya, waktu orang-orang takjub dan melihat Petrus, you have been with Jesus. Tapi you're different, kau berbeda. And maybe it takes time, saudara, untuk kehidupan saudara. Maybe it takes seolah-olah lebih lama dari yang kita
inginkan saudara. Tapi hari ini I want to tell you, bahwa saudara mungkin hari ini saudara as a father, as a employer, atau as a daughter, or as a, saudara merasa saudara you should be better. Tapi hari ini saudara belum capai ke tempat yang saudara inginkan. Mungkin saudara masih ada di sisi yang satu ini. I have been with Jesus. Petrus berkata. Budak berkata kepada dia. Dan dia deny saudara. Apakah artinya dia gak mengenal Kristus? No. Apakah artinya dia gak menghargai Yesus? No. Tapi saat itu dia belum sampai kepada buah yang ingin dilihat saudara. But one day he will. One day he will. Do not judge him too early. Jangan menghakimi dan jangan menghakimi diri saudara terlalu cepat atau bahkan orang lain saudara. Jadi dari situ saya lihat, Petrus berkata, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Memang betul dia sombong karena dia bilang walaupun yang lain enggak jatuh, aku bersedia masuk penjara. Dia bilang gitu. Tapi saudara, pada saat yang bersama saya lihat juga bahwa Petrus itu orang yang sungguh-sungguh ingin ya. Dia bilang, Yesus saya bersedia masuk penjara untuk engkau. Jadi saudara ini bukan hanya teriakan karena sombong, tapi justru ini teriakan kejujuran dari dia. Bahwa this is the person he wants to be. Bahwa ini adalah pribadi yang dia inginkan saudara. Bukan hanya yang dia harusnya kamu udah tahu, tapi dia juga inginkan, ada desire dalam hati dia. He truly wants. Saudara, dia benar-benar mau jadi orang yang ikut Yesus, bahkan bersedia untuk dipenjara, bahkan mati untuk Yesus saudara. Oleh karena itu saya melihat bahwa Petrus meminta kepada Yesus, saya mau jalan di atas air bukan karena hal yang lain, tapi karena dia ingin melakukan yang Yesus lakukan. Justru saudara, Petrus ini memiliki keinginan yang dalam. Dia sering gagal, dia sering mengecewakan saudara, karena justru dia mencoba mungkin paling keras saudara. Dan seringkali saudara merasa gagal dalam satu hal dan hal lain, justru karena saudara you have tried and Tuhan lihat what you are trying saudara, apa yang saudara coba. You wanna be such a good leader dan saudara merasa sometimes bad about yourself. Saudara begitu berusaha menjadi seorang ibu yang baik dan saudara merasa you merasa bad about yourself. Justru karena you are trying hard. Justru karena saudara Tuhan tahu bahwa saudara itu memiliki keinginan yang begitu noble, begitu mulia saudara. And God is proud of that. Dan Tuhan bisa lihat itu saudara. Dan seringkali saudara menghakimi diri saudara karena, dan Petrus saudara dia jatuh di air karena dia pengen coba jalan seperti Yesus. Dia pada saat itu memotong telinga seorang prajurit karena dia mau mencoba melindungi Yesus. Bukan melindungi diri, dia kan mau melindungi Yesus karena dia lihat orang-orang mau tangkap Yesus. He tried his best saudara, walaupun dia sering gagal, justru karena dia tried so much. Justru seringkali kita lihat hasilnya mengecewakan karena dia coba saudara. Dan pada saat itu waktu dia bilang dia bersedia masuk penjara, bukan hanya dia sombong, karena dia bilang even if others, walaupun yang lain meninggalkan kau, I will. Tapi saya lihat bahwa di situ ada keinginan bahwa dia gak mau tinggalkan Yesus saudara. Dan hari ini dia melihat keinginan saudara, bahwa saudara mencoba dengan sungguh di banyak hal, walaupun saudara masih belum sampai, masih jatuh, miss the mark saudara. Tapi dia lihat saudara. Dan pada saat itu ya saudara, dia lihat Petrus. Waktu Yesus lihat Petrus bakal akan jatuh, saudara lihat yang apa yang Yesus lakukan. Dia katakan, Simon, Simon, lihat. Wow. Saya mau stop sesaat tadi. Saudara, untuk ada di antara saudara yang saudara kecewa sebagai istri, kecewa sebagai ibu, kecewa sebagai ayah, kecewa sebagai, I think seringkali itu menunjukkan karena saudara ada kerinduan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih baik saudara. Dan saudara, Tuhan lihat keinginan saudara. And more than anything, I think he's proud of you saudara. I think dia merasakan dan dia tahu keinginan saudara. I'm proud of you saudara. Banyak di antara saudara, you are trying your best. And I pray, aku berdoa gereja The Cause kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang ketika kita melihat orang,
you have been with Jesus. Kenapa engkau begini? Tapi kita bisa lihat seperti mata Yesus melihat Petrus, saudara. You have been with Jesus, still falling. Tapi saudara, satu hari nanti Petrus akan be with Jesus, di mana membuat orang takjub. Cuman mungkin mereka belum sampai. Dan kita bisa kind enough, bukan hanya kita sabar dengan diri kita, tapi kita sabar dengan diri orang lain, saudara. Amen. Bless you in Jesus' name. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan wherever you are. Amen. Waktu Yesus lihat Simon Petrus akan jatuh, dia bilang begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berdoa untuk Petrus. Waktu Petrus mau jatuh, Yesus sudah tahu Petrus akan jatuh. Yesus berdoa untuk Petrus. Yesus gak menghakimi Petrus, tapi dia berdoa untuk Petrus. Saudara lihat, dia berdoa untuk Petrus. Nah hari ini saudara, bahwa Jesus is our intercessor. Bahwa ketika dia lihat saudara lemah, dia tidak sedang sibuk menghakimi. Saudara perhatikan, dia sibuk untuk berdoa untuk saudara. Untuk membela saudara. Amen. Bahwa that is your father, saudara. Dan I pray bahwa kita bisa menjadi orang yang sama. Bahwa kita gak menggunakan hidup kita, mulut kita, dan tangan kita untuk menunjuk kepada orang lain. But we use it to pray for others. Kalau kita lihat orang yang lemah, ketika Yesus lihat Petrus lemah, Jesus was quick to pray. Nah, ada orang yang membela saudara di dalam kejatuhan saudara. Jesus, he prays for those who are weak, saudara. Amen. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Pertama kali dia lihat Petrus, dia bilang kamu akan jatuh, tapi aku berdoa untuk kamu. He's praying for the weak, saudara. Amen. Tapi waktu dia jatuh, akhirnya dia menyangkal. Apa yang Yesus lakukan? Dia berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Waktu dia menyangkal ketiga kalinya, Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Dia memandang Petrus dan dia melihat Petrus di tempatnya terendah, saudara. Yesus mengasihi saudara bukan karena dia gak tahu segala hal yang buruk yang saudara lakukan. Tapi dia mengasihi saudara walaupun dia memandang dan dia melihat saudara di tengah-tengah keburukan saudara. And that is your Jesus, saudara. That is your Jesus, saudara. Kata memandang di sini, saudara, digunakan dua kali terhadap Petrus. Waktu dia jatuh, menyangkal Yesus tiga kali. Tapi juga, saudara, waktu Yesus berjumpa dengan Petrus pertama kali. Dikatakan di Yohanes 1, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia, yaitu Petrus. Dan berkata, engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi saudara, kata memandang Petrus ini digunakan dua kali. Pertama, waktu Petrus bukan siapa-siapa. Waktu Petrus masih anak nelayan, gak ada orang yang lihat, Yesus pandang dia. Dan masih merasa, he is a good. Dia bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi waktu Yesus lihat dia lagi, waktu dia jatuh ketiga kalinya, saudara, Yesus masih memandang dia. Dan Yesus melihat dia bahkan di tengah-tengah dosanya. Yesus masih mengasihi dia, saudara. Haleluya, saudara. Dan di tengah-tengah kejatuhan saudara hari ini, Yesus masih melihat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperhatikan dan membantu saudara. Amen. Amen. Haleluya. Nah, waktu Yesus bangkit, saudara, waktu Yesus bangkit dari liang kubur, saudara, di situ ada malaikat dan orang-orang muda berkata kepada mereka. Ada malaikat yang menunjukkan dirinya sebagai orang muda. Nah orang muda itu berkata kepada mereka yang sedang mencari Yesus di kubur itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, yang gak ada lagi di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara, dengan spesifik,
malaikat ini, orang muda ini berkata bahwa katakan kepada mereka murid-muridnya dan kepada Petrus. Bahwa saudara dengan spesifik he called out for Peter yang jatuh. Dia called out untuk Peter saudara. Ya bukan hanya Yesus berdoa untuk Petrus. Tapi Yesus memandang Petrus saudara di dalam semua kejatuhannya. Tapi juga saudara he called out for Peter. Bahwa Peter was still included di dalam kejatuhannya. Bahwa saudara you are still included. Seberapa kotornya saudara, seberapa jatuhnya saudara. Saudara masih dipandang dan masih di-include. Dengan sengaja malaikat itu berkata. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Haleluya, amen. Bahwa zoom in, bahwa dia melihat saudara. Dia melihat Petrus, dia bilang, I include you still. Jangan kira karena kejatuhanmu kemarin, engkau udah dikeluarkan. Engkau udah excluded. No, you are still included. You are still included. Amen. Nah, maka itu yang malaikat itu katakan. Nah saudara, yes, kita tahu bahwa Tuhan bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali setelah dia bangkit. Tapi saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa sebelum Yesus ketemu dengan murid-muridnya, Yesus bertemu dengan personal, dengan pribadi, dengan Petrus, saudara. Saya tunjukkan, saudara. Seringkali kita kelewatan hal ini, saudara. Di Lukas 24, ini dalam perjalanan ke Emmaus, ada dua orang yang Yesus tunjukkan dirinya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kedua orang ini yang dalam perjalanan ke Emmaus setelah Yesus tunjukkan dirinya kepada mereka. Mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama murid-muridnya dengan teman-teman mereka. Kata mereka sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadi kedua orang ini bilang kepada murid-muridnya sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tapi perhatikan berikutnya. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Artinya saudara sebelum Tuhan menunjukkan dirinya kepada 11 orang ini dan teman-teman mereka. Tuhan telah menunjukkan dirinya kepada Simon. Apa yang Yesus katakan kepada Simon? Kita gak tahu saudara. Apa yang dia lakukan kita gak tahu saudara. Tapi Tuhan sudah bertemu dengan Simon. Di 1 Korintus waktu Paulus menceritakan kejadian ini dia juga berkata. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas yaitu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 murid. Tentunya dia menghitung Matias. Artinya Yesus sudah menunjukkan dirinya kepada Petrus. Lalu kemudian kepada murid-murid yang lain. Artinya saudara Yesus sudah bertemu dengan Petrus secara pribadi saudara. Jadi bukan hanya Yesus berdoa untuk Petrus sebelum dia jatuh. Melihat dia akan jatuh. Tapi Yesus memandang Petrus saudara. Sama seperti dia memandang Petrus pertama. Dia memandang dia di dalam kejatuhannya saudara. Tapi dia masih mengasihi dia. Bukan hanya itu, tapi dia meminta malaikat, saudara, God asked the angel untuk bilang, include Peter specifically. Karena kalau namanya gak disebut, takutnya dia merasa murid-muridnya, but maybe that's not me. Tapi dia bilang kepada murid-muridnya dan kepada Petrus untuk ke Galilea, bahwa dia masih included. Tapi bukan hanya itu, tapi sebelum Tuhan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, ternyata Tuhan sudah berjumpa secara personal dan secara pribadi dengan Petrus, saudara. Bukan dia hakimi, bukan dia rendahkan, tapi dia tend his wound, saudara. Kita gak tahu apa yang dia katakan, saudara. We do not know what he says, saudara. Sometimes it is private time. God and you, Jesus and you. Sometimes saudara waktu saudara jatuh, saudara malu. Tuhan gak membeberkan ini ke semua orang, tapi dia private time for God and you. In the name of Jesus. And hari ini at home, maybe he want to speak to you personally, saudara. Gak perlu banyak orang tahu, bab in person, saudara. Face to face dengan saudara. Hati dengan hati kepada saudara. Aku berdoa bahwa kita cukup dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa seringkali what we need to do ketika saudara kita jatuh is to pray for them. Not to preach to them. Bahwa hari ini kita memandang mereka dengan mata kasih masih. Bahwa kita masih bisa include them and tell them that you are still a part of us.
bahwa kita bisa whole, I pray bahwa kita cukup dewasa. Not to judge others, saudara. Tapi kita bisa mengizinkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa berjumpa dengan mereka secara pribadi. Dan Tuhan masih bisa berjumpa dengan saudara secara pribadi. No matter how dirty. Seberapa gak bisa, gak layak, gak nyampe saudara. Tuhan bekerja dalam hidup saudara secara pribadi. And Jesus met Peter in person. And it is none of our business, saudara. Dan itu bukan bisnis dari orang-orang lain. Itu adalah Yesus dengan mereka. Well, Jesus met Peter secara pribadi. How beautiful it is, saudara. In His presence. Aku berdoa hari ini. He's your personal God, saudara. I want to thank you. One-on-one, saudara. One-on-one. Lalu pada perjumpaan ketiga dengan murid-murid yang lain. Amen. How kind is Jesus. Lalu Yesus berjumpa lagi kepada dengan murid-muridnya pada perjumpaan yang ketiga. Ini yang sering saya rasa kita udah tahu, saudara. Pada perjumpaan yang ketiga. Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Jawab Petrus kepada yang benar, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus pun teguhkan panggilan Petrus 3 kali, saudara. Kita udah pernah bahas hal ini. Saudara perhatikan. Yesus berdoa untuk dia. Amen. God is interceding for you. Jesus is interceding for you. Dia mengasihi dia. Dia bertemu dengan pribadi. Lalu di tengah-tengah murid yang lain, dia restore. Karena mereka sedang makan bersama. Dia restore. Dia pulihkan panggilan Petrus, saudara. Kalau kita bisa lihat that graphic, saudara, yang saya buat, saudara. Peter was falling away. But Jesus prayed for him. Jesus saw him. Jesus include him, called for him. Jesus met him privately. And then Jesus restored his calling. How much more your heavenly Father, saudara, is looking for the one who is lost, saudara. Saudara perhatikan, justru dari momen kejatuhan Petrus, seolah-olah ada sebuah, bukan seolah-olah, ada sebuah garis bawah, highlight, spotlight kepada kehidupan Petrus. Semenjak itu, semenjak Yesus bilang kamu akan jatuh. Setelah itu, saudara, dia bilang saya akan berdoa untukmu. Setelah itu, dia memandang Petrus, bukan Yohanes. Dia memandang Petrus. Ada Petrus, ada Yohanes yang melihat Yesus dengan dekat. Sebelum Yesus disalib, waktu ada di pengadilan, ada 2 pribadi. Tapi Yesus melihat kepada Petrus. Kenapa? Karena dia tahu Petrus yang mau jatuh. Dan Tuhan mau memandang Petrus, saudara. Lalu kenapa dia bilang bukan murid-muridnya dan yang lain, saudara, murid-muridnya dan Petrus, saudara. Kenapa dia berjumpa dahulu kepada Petrus? Karena tuh firman Tuhan berkata bahwa kalau ada 99 domba yang baik-baik aja, satu yang hilang, I will look for him. Bahwa Tuhan, God has a special grace, saudara. Bahwa Tuhan ada special attention, saudara. Kepada mereka yang hurting, kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Justru bukan Tuhan not running away. Tuhan gak kabur dari Petrus. Menjauh, menghindar. Tapi God is praying for him. Saw him, include him. Met him personally. And restore him, saudara. Justru ada sebuah attention khusus. For your life, saudara. You feel you're falling away, saudara. You feel you're not good enough. You feel you're not there yet. Saya udah bersama dengan Yesus. Tapi I act like. Saya berlaku seperti orang yang gak kenal dia sama sekali, saudara. Before you condemn yourself, saudara. Ketahuilah bahwa Yesus, saudara, gak condemn, saudara. If anything, is praying for you, saudara. Seringkali kita gak sabar dengan diri kita, tapi Jesus never give up. Waktu Petrus jatuh dan jatuh dan jatuh kembali, apa yang Yesus lakukan? Dia bilang, I give you less grace. No, saudara. He give you more grace, saudara. He give you more grace, saudara. Jangan seringkali kita tertawa dan bercanda, saudara. Wah, kayaknya gak bisa nih grace-grace gini, harus kita kasih law. Kita bercanda, saudara. Even amongst us, the workers, kayaknya. Wah, ini kalau grace-grace mereka gak disiplin, kita kasih law, saudara. Tapi, saudara, waktu Yesus lihat Petrus jatuh, dia gak bilang ini kayaknya gak bekerja.
this message doesn't work. Keep loving him, gak bekerja. I should change back to the Lord. No, Jesus say you need more grace. And I give you more grace. And that's how God gonna change you. And how God gonna change me. Bagaimana dia gak ubah Petrus. Bahwa Peter, you keep on falling. I zoom in on you. I have my spotlight upon you. And I'm gonna love you and love you and love you. Forgive and pray and grace and include you. Accept you until you change, saudara. And that's what Jesus did kepada Petrus, saudara. In the name of Jesus. This message doesn't work. Maybe it is working deeper than you can realize. Mungkin kasih karunia Tuhan sedang bekerja lebih dalam dari yang kita bisa bayangkan. Bersama dengan Yesus seperti gak ada efeknya. Mendengarkan kasih karunia seperti gak bekerja. Kenapa? Karena kita zoom in kepada Petrus, menyangkal Yesus. Seolah-olah itu jadi highlight kita. Saudara ingat gak kejadian? Saya mau kasih tahu saudara, oke? Haleluya, are you okay at home? Haleluya. If you need a break, tunggu dulu saudara. Yesus membangkitkan seorang anak yang berumur 12 tahun. Saudara ingat kejadiannya, saya bacakan sesaat. Sesudah itu ia masuk, dia berkata kepada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini gak mati tapi tidur. Mereka menertawakan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Diusirnya semua orang, disuruh keluar. Lalu dibawa ayah ibunya, anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu apa yang dilakukan? Dipegangnya tangan anak itu. Lalu dikatakan talita kum. Artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangkit. Amen. Diusirnya semua orang, dipegang tangan anak itu. Lalu dibilang talita kum. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara tahu gak bahwa Petrus pernah juga bangkitkan orang mati? Saudara mau lihat kejadiannya? Saudara lihat kejadiannya. Di Kisah Para Rasul 9. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ini ada seorang wanita. Setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Namanya Tabita wanita itu. Tabita nama wanita itu. Petrus menyuruh mereka keluar. Mereka suruh, ya Petrus suruh orang lain keluar. Ia berlutut, ia berdoa, ia berpaling kepada mayat itu. Lalu berkata, Tabita bangkit. Lalu Tabita membuka matanya ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus pegang tangan dia, bantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda, lalu menunjukkan mereka bahwa perempuan itu hidup. Saudara perhatikan, Petrus melihat ada seorang wanita yang bernama Tabita. Dia bilang orang lain suruh keluar. Lalu dia bilang, Tabita bangkit. Lalu dia pegang tangannya. Sangat serupa dengan yang Yesus lakukan. Yesus bilang, suruh orang ini keluar semua. Yesus pegang tangannya. Lalu dia katakan, talita kum, hai anak, bangkitlah. Saudara seringkali, ternyata Petrus jauh lebih serupa dengan Kristus. Dari yang kita bayangkan. Kita lihat dia gak, dia was with Jesus tapi gagal. Tapi maybe saudara, bukan maybe, it was. Petrus membelajar banyak hal lain. Dia belajar waktu bangkitkan anak kecil. Ternyata Petrus hafal, saudara. Suruh orang-orang keluar. Walaupun mungkin itu bukan teorinya. Tapi Petrus dengan hati yang ingin belajar. Oh, dia suruh orang keluar. Dia pegang tangannya. Dia bilang talita. Waktu ada orang yang, ada seorang anak bernama Tabita. Apa yang dia ingat? Dia ingat Yesus dan kejadian itu. Karena terlalu serupa. Dia bilang suruh orang keluar. Lalu dia berdoa, lalu dia bilang, Tabita bangkit. Lalu dia bangkitkan anak itu. Ternyata bersama dengan Yesus telah mengubahkan dia jauh lebih dari yang kita fokuskan. Bahwa dia masih deny Jesus. Ternyata ada banyak hal dalam kehidupan dia yang sudah berubah. Dan seringkali in your life, saudara, aduh, I still fall in this sin. Kayaknya saya percuma deh dengerin ini semua. Tapi maybe God is changing in so many area. Berubah di dalam begitu banyak area. Saudara belum sadar. Aduh, masalah ini belum selesai juga. Kayaknya percuma saya datang sama Tuhan. Kayaknya saya belum. Maybe saudara. Begitu banyak hal Tuhan sudah sedang bereskan. Dan Tuhan sedang lakukan. Bahkan dalam kehidupan saudara. Di dalam kehidupan
pelayanan saudara, keluarga saudara, banyak yang Tuhan sedang lakukan. Tapi you are focusing on this one thing. Why? If I was with Jesus, Peter said, maybe why do I deny him? Tapi dia little that people know, mungkin little that he knows, bahwa grace works deeper than the eyes can see. Bahwa kasih karunia bekerja jauh lebih dalam. Terlalu serupa dia dengan Yesus tanpa dia sadar, saudara. Bahwa everything is not in vain. Gak percuma apa yang Yesus kerjakan. Kehidupan Yesus di dalam kehidupan, kehidupan Yesus dalam pribadimu, saudara, tidak percuma. Apa yang Yesus ajarkan kepada saudara minggu ini, aduh, hari ini ke gereja, besok masih sama, masih ketidakdamaian yang sama, masih hati yang buruk yang sama, masih dosa yang sama. Saudara merasa bahwa hey, you're still the same, tapi maybe grace is working. Mungkin kasih karunia sedang bekerja lebih dari yang mata saudara bahkan gak bisa pandang, saudara. Something is happening in your family. Bahwa something is happening, sesuatu sedang terjadi, saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, yang saudara hari ini gak bayangkan. Karena mata saudara is fixed towards the problem and even your own bad characters. Tapi Yesus bilang, I'm working in so many different ways. And it is not in vain. So it takes time, saudara. Mungkin it takes time, saudara, for you. So, Jesus forgives you. But you also accept, saudara. Mungkin gak sempurna. I shouldn't fall, I shouldn't boast, I shouldn't deny. All the meanwhile, Tuhan sedang ubahkan dia dengan banyak cara lain, ya saudara. For you are changing in a unique way. Keadaanmu sedang diubahkan Tuhan dengan cara yang begitu unik, saudara. And dia gak akan gagal, saudara. Amen. Tadi kan dia bilang, saya bersedia masuk penjara. Katanya gitu. Saya bersedia masuk penjara. Jangankan masuk penjara, saudara. Belum mau diapa-apain sama seorang budak, ditanya kamu ada sama Yesus? Enggak, saya enggak ada sama dia, saya enggak kenal dia. Belum diancam penjara. Tapi saudara tahu enggak, dia dinai Yesus 3 kali. Di Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul 4. Petrus dan Yohanes berbicara dengan orang banyak. Mereka ditangkap, diserahkan ke dalam penjara, ke dalam tahanan. Di Kisah Para Rasul 5, mereka menangkap rasul-rasul, termasuk Petrus, memasukkan mereka ke dalam penjara kota kedua kalinya. Di Kisah Para Rasul 12, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan dia di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri 4 prajurit. Tuhan, aku rela masuk penjara. Lalu dia sangkal Yesus setelah dia omong itu. Tapi saudara, at 3 kali dia sangkal. Tapi at the end of the day, dia masuk penjara 3 kali, saudara. Di Kisah Para Rasul, saudara, dia masuk penjara 3 kali. Menjadi tahanan, saudara. Kerinduannya, kesetiaannya, kasihnya kepada Tuhan gagal. Tapi Jesus kan gak give up sama dia, saudara. Jesus did not give up, dan dia sampai, it was not a perfect record, saudara. Tapi dia gak masuk penjara 1 kali, dia masuk penjara 3 kali, saudara. You didn't achieve it, you failed, doesn't mean that God udah gagal untuk bawa saudara ke tempat itu. Dia masih bisa, saudara. You tried hard, you had a good desire. Belum nyampe apa yang Tuhan tahu kau butuhkan. He knows that you need more grace. Bahwa semuanya gak percuma, bahwa he still can still turn this around. Dia masih bisa putar balikan ini, saudara. Dan akhirnya Tobi termasuk penjara. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali, saudara, dia masuk penjara. Karena saudara, maybe it takes time, tapi it's gonna be more beautiful. Engkau akan sampai ke tempat yang Tuhan inginkan, more than your mind can imagine. Melebih dari yang saudara bisa bayangkan. Grace works deeper, and the result is more beautiful, is greater than what he imagined. Dia sampai pada kerinduan hatinya, tidak lagi dengan kesombongan. Tapi saudara tahu gak yang tulis, humble yourself before the Lord. Siapa yang tulis itu? Itu di kitab Petrus. Hari ini dia bukan lagi, dia masuk penjara, tapi dia bilang, even if others, kalau yang lain gak masuk, saya masuk sendirian. Dia gak bilang lagi gitu, saudara. Di 1 Petrus dia bilang, humble yourself before the Lord and he will exalt you.
Artinya bukan hanya dia belajar, dia mau masuk penjara, tapi pada saat yang itu udah dicuci kesombongan dia. Karena Yesus lebih ngerti bagaimana bekerja di dalam kehidupanmu, lebih daripada engkau bayangkan bagaimana engkau bekerja di dalam kehidupanmu. Jadi keluargamu is gonna be okay, saudara. Bawa bisnismu, keuanganmu is gonna be okay, saudara. Mungkin apapun yang diporak-porandakan 1 atau 2 tahun atau 5 tahun belakangan atau mungkin 10 tahun belakangan, Tuhan lebih ngerti bagaimana bekerja lebih dalam di dalam kehidupanmu. Dan bagaimana memberikan kau yang more, lebih besar dan lebih luar biasa dari yang kau dapat pikirkan, saudara. God is working all things for good, saudara. In the name of Jesus. And receive that, saudara. Untuk keadaan kehidupan, tapi juga untuk kepribadian, saudara. You wish you are a better mom. You wish you are a better dad. Saudara, give yourself some time. Berikan saudara waktu, saudara, untuk saudara. Saudara sabar dengan orang lain. Dan juga sabar kepada saudara. Give yourself time. Maybe, kalau Yesus disqualify Petrus. Gak mungkin kamu masuk penjara. Kamu pasti gak. Yesus gak lakukan itu. Jesus did not give up. Toh Petrus sampai, saudara. Yesus gak bilang, kamu gak bakal bisa lah. You was with me. Tapi you are ugly. Enggak kayak gitu. Jesus did not disqualify it. Akhirnya Petrus toh, dia was with him. Dan diadili karena was with him, saudara. Kejadian yang sama yang membuat dia mendina Yesus adalah keadaan yang sama yang membuat dia diadili, yaitu he was with Jesus. Toh akhirnya dia embrace itu. Dan dia bilang dia enggak. Enggak bilang dia bukan bersama dengan Yesus. You get there, but maybe time, grace takes time, saudara. It takes time, saudara. Ya kalau kau lihat orang lain, anakmu mungkin belum berubah. Saudara, give them time, pray for them, include them, love them. Orang lain, teman saudara, pray for them, include them, bless them. Meet them in person, talk to them, love them, restore them. And sometimes seringkali, not to preach to them, tapi to be silent, and izinkan Tuhan punya waktu pribadi dengan dia. Maybe that's the best thing sometimes yang you can give to your friends, or to your families, or to your wife, or to your husband, or to your everyone, saudara. Saya gak tahu to your apa lagi, saudara. Amen. Maybe you will not be in vain. And God wanna give you more grace. You're still not there yet. Yesus belum buang Petrus. You're still not there yet. I'm gonna pray for you. You are not there yet. I will include you. You are not there yet. I will meet with you personally. You are not there yet. I will give you more grace. And I will not give up. Yesus belum. Bukan hanya karakter, tapi untuk keadaan. Mungkin keuanganmu, mungkin relationshipmu. Tuhan belum give up. Belum give up. In the name of Jesus. Oleh karena itu yang kita butuhkan bukan hanya grace, tapi grace upon grace. Ada waves of grace yang mau datang kepada kehidupan saudara. Tahu gak yang tulis the God of all grace? Itu adalah Petrus, saudara. In the name of Jesus. Saya boleh panggil the worship team to come. It's so beautiful, saudara. How beautiful is Jesus. Saya masih ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan as I wait for the worship team. Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan Tuhan yang menghakimi. Dia bukan Tuhan yang menolak atau membuang. Dia bukan Tuhan yang disqualify. Kalau saya duduk diam dan lihat kehidupan orang dan renungkan kehidupan mereka, kadang-kadang mereka jauh lebih serupa dengan Kristus dari yang mereka bayangkan. Saya lihat desire mereka. What they need is more grace. Your leaders need more grace. Your friends need more grace. Belum berubah? This is what Jesus did to Peter. More grace. Still not there yet.
Jesus. Saya gak tahu yang Yesus katakan kepada Petrus waktu dia berjumpa dengan Petrus secara pribadi. Saya gak tahu yang dia katakan. Tapi kalau kita lihat saudara, waktu pertama kali Yesus berkata kepada Petrus, ikut aku. Saudara ingat kejadiannya? Petrus semalam-malaman mau menangkap ikan, gak dapat ikan. Akhirnya Yesus bilang, ayo lemparkan jalamu. Lalu mereka dapat ikan banyak. Saudara ingat kejadiannya? Setelah mereka melakukannya di Lukas 5. Ini pertama kali Petrus follow Jesus ya. Diminta to follow me. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Karena aku ini orang berdosa. Saudara perhatikan. Dia tangkap jala yang banyak, dia lihat Yesus, dia bilang, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Dia mau run away, dia bilang, go away from me, for I am a sinful person. Fast forward, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah ketemu dengan Simon. Karena sebelum dia berjumpa dengan ramai-ramai, dia sudah berjumpa dengan Simon secara pribadi, tadi saya sudah katakan. Lalu Yesus berjumpa dengan muridnya ramai-ramai di Galilea. Mereka juga masih kejadian yang sama, saudara. Mereka gak dapat ikan, Yesus suruh lemparkan jala. Mereka dapat ikan banyak. Saudara ingat kejadiannya sebelum restoration of Peter. Mereka tangkap ikan banyak. Saudara perhatikan kejadiannya begini. Di Yohanes 21. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka engkau akan peroleh. Mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya. Karena banyaknya ikan. Kejadiannya mirip, saudara. Murid-murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara ingat tadi apa yang Petrus lakukan? Waktu Yesus lakukan itu, Petrus bilang jauh daripadaku. Tapi lihat respon Petrus saat ini. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu dia terjun ke dalam danau. Petrus ingin cepat-cepat bertemu dengan Yesus. Sampai dia terjun saudara ke danau itu karena dia mau berjumpa dengan Yesus. Saya gak tahu apa yang Yesus katakan kepada Petrus di perjumpaan pribadinya. Tapi karena saat ini dia justru lebih berdosa. Dulu pertama kali dipanggil dia bilang, go away from me. For I'm a sinful person. Saya orang berdosa. Go away. Dia mau run away, dia mau menjauh. Tapi saudara setelah dia sangkal Yesus, di mana dia benar-benar berdosa sekali. Yesus berjumpa dengan dia secara pribadi. Kita gak tahu apa yang Yesus katakan. Tapi yang kita tahu setelah kejadian itu, waktu kejadian yang sama mereka tebarkan jala lalu Yohanes bilang itu Tuhan. Yang kita tahu bahwa Petrus mau cemplung ke dalam danau dan mau cepat-cepat terburu-buru mendekat kepada Yesus. Jadi apapun yang Yesus ajarkan kau secara pribadi, one thing I know is not gonna drive you away from him. Gak mungkin kalau dia mau condemn you, pergilah engkau orang berdosa, menjauh kalau membuat kau rasa ingin menjauh, is not from God. Merasa kau gak layak untuk datang, mau bilang Tuhan pergi daripadaku, is not from God, saudara. Karena even though we do not know, walaupun kita gak tahu apa yang Yesus katakan, tapi I know one thing, bahwa setelah itu, saudara, setelah kejadian Yesus berjumpa dengan Petrus, dan murid-muridnya, saudara, setelah kebangkitan, bahkan di dalam dosanya yang parah, saudara, Petrus ingin mendekat. Bahkan dia loncat ke danau. He wanna run towards Jesus, saudara. Whatever gospel that you hear, if it does not make you to run towards Jesus, saudara, if it makes you fearful, it's not God, saudara. It's not Jesus, it makes you feel like you are a sinful person. Go away from me, it's not Jesus, saudara. Because Jesus is pulling, saudara. And he'll give you more grace for you to come. Yeah. Come. Come. Maka Petrus pun berlari kepada Yesus. At the most sinful state of Peter, he feared not. Because he knew he was still included. So come Peter. Maka Petrus pun berlari menuju dia. In the name of Jesus.
Just close your eyes. Karena Tuhan hari ini punya bisnis dengan kita, pribadi demi pribadi. In person. Maybe even your wife does not need to know apa yang Yesus sedang lakukan. Maybe even your parent does not need to know. Maybe it's only God, it's only Jesus and you, saudara. Oh yes, Lord. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Dimanapun saudara berada, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. You are dry today. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Dia, hanya Tuhan, hanya Engkau. Dia mengerti Petrus dan Dia mengerti Engkau. Yes, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau pribadi yang mengenang hatiku. Sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam saudara. Oh, Jesus is zooming on you. Are you hurting within? Are you running away from Him? Are you falling? Are you hurting? Are you lacking? He's zooming in, saudara, kepada saudara. Dia melihat kepadamu. And He thinks, this is what He thinks. It will not be in vain. And this is what He thinks, that you need more of His love, more of His grace, and He is more than willing to give you more, saudara. Attention saudara butuhkan, dan Tuhan mau curahkan itu pada saudara. His prayer, what is it that you need? He want to give Himself to you, saudara. Dia gak pernah buang saudara. I pray Tuhan bahwa ada pemulihan hari ini. Aku berdoa bahwa mereka yang merasa bahwa they are not good enough, bahwa God is there helping them. Specifically, saudara, Engkau ada membantu mereka. Bahwa mereka in a good position, tapi mereka hari ini bilang, God,
I feel empty, I feel lonely, atau merasa I'm a bad person, aku berdoa Jesus is there to help and to wash you again and again with his love. Oh, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Agar setiap pribadi di rumah-rumah tahu bahwa engkau mau mereka untuk mendekat kepadamu dalam keadaan apapun. It might take time for them to change. It might take time for their condition to change. But it's working. Grace is working deeper than they know. And I love them, Lord. I bless them, Lord. In the name of Jesus. Sementara kita ambil, saya berikan saudara sedikit waktu untuk mengambil roti dan anggur. Maka di atas kayu salib, Yesus berkata, forgive them. All of them, Peter included, forgive them. For I have come to give you life, life in all its abundance. Mari kita datang dan kita makan roti ini mengetahui satu hal, bahwa pemberian ini adalah cuma-cuma. Keutuhan saudara cuma-cuma. Restoration itu cuma-cuma saudara. Untuk kehidupan saudara. It is because he is good, not because we are good. And we receive in the name of Jesus. Maka ini adalah darah yang menyucikan dosa manusia. Justru untuk orang-orang berdosa, dia udah datang. Kata Yesus bilang bahwa aku datang untuk mereka yang berdosa dan untuk mereka yang sakit. Gak ada dokter yang datang untuk orang-orang yang bukan sakit. Dokter datang untuk mereka yang sedang sakit. Dan hari ini apapun keadaanmu, kalau saudara merasa butuh kepada Tuhan, justru pada saat ini Yesus datang. Karena darahnya dia curahkan bukan untuk orang menara. Tapi dia berkata bahwa untuk orang-orang sakit aku sudah datang. Terimalah pengampunan dosa, keutuhan, penerimaan, dan kedamaian di dalam nama Yesus, kelayakanmu di dalam darah Kristus. Haleluya. Boleh kita angkat kedua tangan kita? Betapa Yesus mengasihimu. Kalau saudara diberkati hari ini, saudara tahu teman, saudaramu ada yang membutuhkan firman ini. Please do share this to them. Aku berdoa bahwa itu adalah bentuk bagaimana Tuhan masih mengejar even your friends and family. Amen. Again we receive this blessing. Tuhan, kami menerima berkat darimu. Diberkatilah engkau. Tuhan memerintahkan berkatnya untuk mengejar kau. Kemurahan dan kebajikan dan kebaikannya mengikutimu seumur hidupmu. That you can never run away from his blessing, his mercy and kindness. Setiap langkah yang kau ambil, setiap hal yang kau kerjakan, diberkati di dalam dia. Maka terimalah itu sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dari turun-temurun Bapak Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kehidupanmu. Belum hilang dan bahkan terus dia tambahkan di dalam nama Yesus. Yang percaya, katakan amin.
adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was a broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real? Could this love it.